Oke, kembali lagi di channelnya Tonton Jawab, channelnya para kicauannya. Oke, kali ini saya bersama Bang Gugun dan juga Om siapa ini yang satunya nih? Dofir. Mister? Dofir. Wah, luar biasa ini. Ini apa murainya namanya mat hitam ya ngomong-ngomong ya? Par. Siapa namanya, Mas? Mat hitam. Mat hitam ya, karena sesuai dengan apa nama kandangnya mat hitam ini. Ini udah ada namanya, udah labelnya. Ini berhubung juga ekornya ekor hitam, makanya dinamakan dari mat hitam. Luar biasa. Nih, ngomong-ngomong, dapat burungnya dari mana nih, Om? Dari kebun jeruk. Oh, dari kebun jeruk ya? Oke. Oh, dari kebun jeruk. Posisinya ngangkat berapa? Nominal mah, kita nggak bisa sebutin. Oh, dirahasiakan? Tapi memang sudah lumayan lah. Oh, angkatannya emang udah lumayan. Jadi dari sana udah prestasi apa emang bahan, Om? Memang udah prestasi. Oh, udah prestasi. Udah lumayan keliling gantangan lah hitungannya. Oh. Ini mat hitam nih, ngomong-ngomong rawatannya susah nggak sih kalau ngerawat ekor hitam ini? Monggo, omongnya misalkan biasa kayak orang-orang aja. Cuma dia nggak ribet sih hitungannya, burung nggak rewel lah hitungannya nggak rewel ya? Iya, settingan harian aja masih bisa jalan. Oh gitu. Nah, dia gitu. Nih. Harianya pun rendah, cuma pakai 2-2 jangkrik. Kalau saya ngikutin di Facebook, ini kan mat hitam ini kan digantangnya hampir setiap hari nih. Iya, hampir setiap hari. Iya kan? Nah, kalau digantang setiap hari ini, apa nggak ngempos nih? Nah, itu dia kita enaknya, makanya dia kita berani gantang hampir setiap hari, karena settingannya dia main rendah aja, alhamdulillah jalan. Oh, settingan rendah dia jalan. Mesti harus settingan tinggi. Kalau memang pakai settingan tinggi, mungkin kita juga ragu, ngeri birahi naik. Jadi memang settingan harian dia bisa jalan. Alhamdulillah mau kerja settingan rendah pun. Ngomong-ngomong, kita berani gantang hampir tiap hari. Ngomong-ngomong, ini di tangan Om Gugun dan Om siapa tadi lupa? Komeng ya? Ah, Om Komeng ini udah berapa lama ini? Mau 6 bulanan. 6 bulan ya? Nah, selama 6 bulan ini sudah mencapai berapa nih prestasinya nih? Total piagam hampir 200. Wow, 200 piagam? Dari pemilik pertamanya. Ngomong-ngomong, juara satunya berapa kali itu dari 200? Kita belum hitung kan. Jadi oh, belum hitung ya? Iya. Oh ya, kalau duitnya udah dihitung dulu kali. Tapi mat hitam ini nggak ngecewain ya kalau digantang ya? Ya alhamdulillah, jarang jongnya kalau mat hitam. Kerja aja ya? Kerja, burung. Luar biasa. Walaupun nominasi dia dapat biasanya kayak gitu. Betul. Ini ngomong-ngomong, udah ada yang penawaran belum? Ya sebenarnya untuk hari ini tadinya memang udah ada penawaran. Tapi mungkin karena cuaca juga beliau belum bisa untuk hadir kemari. Karena posisinya hujan ya? Iya. Oke. Kalau kira-kira, kalau ada yang mahar dilepas nggak nih, Om? Belum tahu juga ini ya. Oh, belum tahu ya. Masih sayang ya. Oke, luar biasa nih. Terima kasih nih untuk bincang-bincangnya hari ini nih. Luar biasa. Semoga mat hitam terus berkarya di dunia perlombaan murai batu ya. Semoga koncer terus, Om. Amin. Makin sukses untuk timnya. Luar biasa. IMT dong. IMT berapa nih? 093. Asik. IMT 093. Mantap. Oh. Oh.
Terima kasih.
terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton untuk konten saya yang berjudul Mat Hitam ini, mengurai batu ekor hitam. Jangan lupa untuk subscribe-nya, like-nya, dan juga bantu share agar saya tetap bersemangat untuk membuat konten terbaru.